overheat. Nanti cerita pasal tu. Sekarang naik kereta ni jap. So sekarang ni aku nak pergi pick up barang kancil. Walaupun dia sekarang tak boleh jalan kan, tapi ada benda yang aku tak boleh nak panggil apa? Tak, I can't refuse. Sebab murah sangat. So dia ajak jumpa sini. A bit sketchy. harap-harap ada lah datang kan. Kalau aku tak post 2 minggu straight kan, kan, aku rasa korang boleh tahu lah pasal apa aku tak balik kan. Kalau video ni ada keluar lah kan. Ini dia yang aku beli dari malam. Ni glove box untuk kancil. So kancil aku, kenapa dia overheat? Aku akan letak klip video yang aku rakam sebelum-sebelum ni yang dia overheat. Dia tinggalkan aku dekat Shell. Tinggalkan aku, strandedkan aku lah. Macam aku terpaksa berhenti untuk 30 minit untuk dia cool down sikit. Okay, masalah memang cooling system, bukan masalah radiator. Aku akan tunjuk kenapa, kenapa aku cakap macam tu. Sebab first aku fikir hose radiator mungkin bocor ataupun kipas dia rosak. Sebab apa aku fikir macam tu? Sebab temperature slow-slow dia naik. Dia macam dia dari sini kan. Biasa kancil aku, biasa temperature kancil aku dia akan naik sampai sini je. Dia takkan lebih masuk tengah. Masa aku jalan, dia slow-slow naik pergi tengah. Aku dah terkejut dah kan. Lepas tu dia slow-slow nak pergi kat H. Tapi dia tak lebih daripada apa line sini lah. Dia tak sampai pun, tapi dia hampir-hampir nak sampai line ni. Wow, dah naik dah. Oh shit, aku lagi sikit nak sampai rumah dah. Sikit lagi. Sambil jalan dia macam sejuk balik sikit. Sambil jalan. Okay, kenapa aku cakap bukan kipas? Sebab aku nampak kipas pusing. Kenapa aku cakap bukan radiator hose? Sebab radiator hose ni pun dah lama sebenarnya. Sebab aku nampak asap dari sini keluar. Dari timing belt cover dia keluar asap. So kalau korang nampak asap keluar dari timing belt cover, timing belt ni apa, water pump dia duduk kat sini. Ni pulley untuk water pump. Aku rasa air dah terkeluar dari water pump tu. Maksudnya water pump aku dah leaking ataupun water pump aku dah rosak, tak function langsung. Lagipun korang boleh nampak ni air. Aku ingat minyak, tapi ni air yang keluar daripada belah engine. Belah sini radiator, sebelah sini hose sampai sini je. Kenapa dia keluar air dekat bawah ni? Sebab water pump aku dah rosak. Aku rasa rosak dengan leaking water pump aku lah. So aku pun tanyalah kawan-kawan aku yang mekanik ah, macam mana timing belt ni aku boleh ke tukar, tak payah buka engine, tak payah cabut engine kan. Dia kata boleh, tapi susah. Biasanya dia akan cabut engine ni, dia akan naikkan kat crane kan. Crane ke? Jack engine tu dia akan naik, baru dia buat sebelah je, dia kata jack sebelah. Tapi aku tak ada jack engine tu yang gantung pakai apa? Chain tu kan, aku tak ada. Lepas tu aku pun buatlah research. Research aku dapat daripada research aku, boleh, tapi kita kena cabut bumper. Cabut bumper, lepas tu kita buat dari sini. Aku tak tahu lah ni apa aku research lah. So aku akan cuba attempt untuk buat ni. Aku akan try buat, and kalau jadi aku akan jadikan video, tapi bukan sekarang ni. Sebab aku tak ada fun untuk buat benda ni. Aku tak ada duit, tak ada masa. So bukan mahal, murah je, dalam 100 lebih untuk parts.
Tapi masa untuk aku nak buat time back tu, aku kena set aside satu hari. Sebab aku jujur cakap, aku tak ada ruang, tak ada masa sangat lah. Oh shit, aku jumpa crack dalam aku punya ni. Nampak crack tu. Alamak, exhaust aku crack. Patut aku bawa exhaust. So sorry lah, sebab minggu ni memang tak ada video install. Aku just boleh update benda macam ni. Sebab aku tak plan pun benda ni untuk rosak macam ni. Aku betul lah, aku tak boleh buat kereta ni. Dalam bulan ni aku tak boleh buat kereta ni. Tapi jangan risau, Wira aku ada benda kita boleh install kat Wira aku nanti. So jumpa korang next time. Jangan lupa nak like, comment, subscribe. Jumpa korang next time. Bye. Kereta tak hidup pun boleh pasang benda ni sebenarnya.